Belum optimal vaksinasi di Provinsi Jambi belum mencapai 50%. Jauhnya cakupan wilayah vaksinasi di daerah jadi salah satu faktor kurangnya antusiasme masyarakat. Meski gencar gelar vaksin, namun capaian vaksinasi COVID-19 secara keseluruhan di Provinsi Jambi belum optimal. Capaiannya pun masih di bawah 50% dari target. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo saat memimpin apel bersama vaksinator seperti para dokter hingga perawat. Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo menyebutkan, hal itu terjadi karena jarak wilayah masyarakat dengan pusat vaksin terdekat terbilang jauh, sehingga masyarakat di wilayah pedesaan belum terjangkau secara optimal. Namun meski demikian, Irjen Pol Albertus tetap akan berupaya agar capaian vaksin bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada masyarakat Provinsi Jambi yang belum divaksin segera melakukan vaksinasi di pusat pelayanan kesehatan terdekat. Sore hari ini kita melaksanakan apel konsolidasi bersama seluruh relawan yang selama ini membantu pelajar sendiri untuk melaksanakan vaksinasi. Sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, untuk vaksinasi di wilayah Provinsi Jambi ini belum mencapai angka 50%, jadi masih panjang perjalanan kita. Oleh karena itu kita harus memberi semangat dan mengucapkan terima kasih apresiasi kepada rekan-rekan relawan terutama. Di sini ada Universitas Jambi, ada mahasiswa kedokteran yang sedang menangani di UAS, ada Anders juga dari Universitas Jambi, ada dari STIK Baitulogen, dan dari Universitas Abdi Waluyo. Juga pernah dari Budi Mulia juga membantu Polresta Jambi. Selain anggota tetap dari Polresta Jambi, dari Polda Jambi. Kita akan melaksanakan kegiatan terus sampai tercapai 100% target. Tentunya memang kita tidak bisa bekerja sendiri. Polda hanya menyimpan kurang dari 20%. Kurang dari 20% orang yang disuntik di Provinsi Jambi. Sisanya disuntik oleh TNI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi. Yang saya menghimbau kepada masyarakat yang belum divaksin agar segera datang ke data-data vaksinasi. Dan bila mana jaraknya jauh, kami yang akan mendekat kepada masyarakat. Mungkin kepala desanya, atau lurah, atau mungkin tokoh masyarakat setempat, silakan menghubungi kami. Melalui rekan-rekan wartawan juga boleh. Mungkin di situ ada 100 orang atau 200 orang yang belum divaksin. Kita yang akan mendekat ke sana. Bila mana nanti ada juga yang tetap belum, kita atur waktunya. Mungkin kita melaksanakannya vaksinasi sore hari. Ketika masyarakat pulang dari kebun jam 4 sampai malam. Tapi tentunya kita menjaga kesehatan tenaga vaksinator kita. Jumlahnya terbatas dan kita semua berharap semoga tim vaksinator ini sehat semuanya, bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya rasa itu rekan-rekan media yang membantu dari rekan-rekan untuk mengajak. Adapun capaian vaksinasi COVID-19 di wilayah Kota Jambi sudah mencapai lebih dari angka 80%. Sehingga khusus Kota Jambi akan dioptimalkan vaksin dosis kedua. Dari Jambi, kontributor BTV, Rio melaporkan.